Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kamal Jana. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang tutorial cara menambah 4000 jam tayang dengan mudah melalui HP Android. Tapi sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya, like, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Kamal Channel. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita bahas tentang tips atau cara atau tutorial menambah 4000. Pertama-tama, teman-teman harus masuk ke akun atau aplikasi YouTube. Tapi ingat, teman-teman harus menggunakan teman-teman, kemudian tekan channel Anda. Setelah video teman-teman muncul, pilih salah satu video yang akan teman-teman tambahkan subscribe-nya atau teman-teman tambahkan 4000 jam tayang yang akan teman-teman tambahkan jam tayangnya. Contohnya saya ambil video yang ini saja, rukun iman dan rukun Islam. Kita salin atau kita apa namanya, kita tulis tekan bagikan, kemudian saling linknya. Nah, setelah tersalin si linknya, kemudian teman-teman masuk di Google Chrome seperti ini, kemudian teman-teman buka situs youtube.com. Nah, setelah masuk, teman-teman jangan menggunakan akun YouTube aslinya. Teman-teman harus menggunakan akun YouTube cadangan. Contohnya akun cadangan saya misalkan ini, Melawan Lupa. Nah, setelah masuk di akun cadangan YouTube kita masuk di pencarian. Setelah itu teman tempel link yang sudah kita saling tadi seperti itu, kemudian teman-teman cari. Nah, ini sudah muncul video yang akan kita tambahkan jam tayang. Jadi kita tonton melalui akun YouTube cadangan kita seperti ini. Dan ini sangat mudah teman-teman. Teman-teman bisa juga memutar video ini dengan cara membuat playlist. Jadi teman-teman bisa putar di waktu teman-teman tidur malam, tidur siang. Jadi untuk menambah jam tayang itu sebenarnya sangat mudah, tapi tergantung dari caranya kita masing-masing.
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman YouTube pemula. Kalau kurang jelas bisa berkomentar di bawah kolom komentar. Insya Allah saya akan bantu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.